Uners, kami informasikan berita perakiraan cuaca di wilayah Malang Raya, Senin 31 Juli 2023. Menurut data yang dilansir dari BMKG Provinsi Jawa Timur, perakiraan cuaca pada dini hari di seluruh daerah di Kota Malang pukul 1 waktu Indonesia Barat akan mengalami cuaca cerah berawan. Pukul 4 pagi waktu Indonesia Barat, langit Kota Malang akan kembali cerah berawan. Pukul 7 pagi sampai 4 sore waktu Indonesia Barat, langit Kota Malang akan cerah. Pada pukul 7 sampai 10 malam waktu Indonesia Barat, langit Kota Malang akan cerah berawan. Suhu di Kota Malang berkisar 19 sampai 28 derajat Celcius dengan kecepatan angin 0 sampai 10 km per jam. Sedangkan untuk wilayah di Kabupaten Malang, dini hari pukul 1 waktu Indonesia Barat, langit Kabupaten Malang diperkirakan akan berawan. Pukul 4 pagi sampai 1 siang waktu Indonesia Barat, langit Kabupaten Malang akan cerah berawan. Pukul 4 sore waktu Indonesia Barat, langit Kabupaten Malang diperkirakan akan berawan. Pada pukul 7 malam waktu Indonesia Barat, langit Kabupaten Malang akan mengalami cerah berawan. Dan di pukul 10 malam waktu Indonesia Barat, langit Kabupaten Malang akan berawan. Suhu di Kabupaten Malang berkisar 20 sampai 27 derajat Celcius dengan kecepatan angin 10 sampai 20 km per jam. Sedangkan wilayah Kota Batu, dini hari pukul 1 waktu Indonesia Barat, langit Kota Batu diperkirakan akan mengalami kabut. Pukul 4 pagi waktu Indonesia Barat, langit Kota Batu akan kembali berkabut. Pada pukul 7 pagi sampai 4 sore waktu Indonesia Barat, langit Kota Batu akan cerah. Pukul 7 waktu Indonesia Barat, langit Kota Batu diperkirakan berawan. Pada pukul 10 malam waktu Indonesia Barat, langit Kota Batu akan mengalami kabut. Suhu di Kota Batu berkisar 14 sampai 21 derajat Celcius dengan kecepatan angin 0 sampai 10 km per jam. Sekian informasi perakiraan cuaca di wilayah Malang Raya, saya pamit undur diri dan sampai jumpa.